WhatsApp bro, pas anjay ketemu lagi bareng gue The Swen. Jadi kita kalau itu bakal motor-motoran lagi sesuai permintaan kalian para sabun people gue yang udah best ngintit. Bang Andri, motoran lagi dong bang, cari tempat yang indah bang di daerah lu kan tempatnya bagus-bagus bang. Jadi kita kalau itu bakal ke suatu tempat itu namanya Bukit Cinta tapi bukan orang pacaran di sana, tolong nih. Itu pemandangannya tuh the best mental jiwa, bagus banget, tapi belum jadi. Karena belum jadi, jalannya masih baru dikerok gitu ya guys. Jadi kita bakal nyoba trek di sana bawa motor Ninja Warrior kita. Dan gue juga udah izin ke Pak Gecinya ya guys di daerah situ, karena kita kan bakal ribut ya ntar ya. Jadi pokoknya ntar didatangin warga atau apa, tapi aman untuk izin semua udah kita minta. Kita mau buat konten di situ. Ini ada dua motor kali ini tuh, gue dan bersama temen gue mekanik ngentit the best korek. Oke lah, jadi gue bakal cek dulu motor gue kan lagi di ini ya guys. Motor gue tuh lagi dicek-cek dulu, karena kita kan mau terabas-terabas manja. Cuman kali itu gue udah safety ya guys. Gue udah ada sepatu, celana, sarung tangan gue udah pakai juga. Nah, inilah dia mekanik paling berbest mental kita. Kereta kita masih, motor gue masih dicek-cek dulu ya guys. Karena kemarin kan baru diterabas-terabas juga. Jadi takutnya kalau nggak dicek ntar ada yang ada baut yang kendor. Makanya nih tadi dibuka, dibersih-bersihin dulu biar tenaganya lebih semriwing. Aman ya? Aman. Pokoknya semua aman, kereta, motor. Sorry ya guys, di sini tuh kalau motor itu disebut dengan kereta. Lebih biasanya tuh kita sebut Honda, tapi ini kan bukan Honda. Karena nggak kropos. Ikutin aja, seperti bisa jangan lupa like dan... Jadi kita udah sampai, ini dia tempatnya guys. Ini namanya Bukit Cinta. Kita bakal bikin konten di daerah bawah sana, cok. Motor udah jelas di sini. Terus lagi kita bakal ganti ke sini, yuk. View-nya bagus gitu, guys. Bikin tar video dari mungkin bakal sinematik dikit dari antara bawah sampai terus ke sana ke pohon besar. Tinggal ganti baju. Nah, perlengkapan kali ini tuh udah gue bawa semua ya, guys. Helm juga udah ada. Gua membuka celana dulu. Jadi celana udah pakai, itu teman paling nggak jelas guys. Dia juga diajak ganti nggak mau, cok. Celana udah pakai, setelah itu kita bakal pakai sepatu lagi guys. Karena setiap hari itu bikin konten selalu ditegur dengan sabun people bang. Nggak safety bang, helm pakai bang. Kemarin kan cuma ngetes aja guys. Jam kemudian. Anjay, BH mensol. Jadi ini adalah closer drone kita. Sama Bang Agus. Iya. Yeah. Apa sebutannya Bang kalau misalkan ini? FPV. FPV. Yeah. Ini closernya guys, pengendali. Abang ini yang bakal mengendalikan dan mengambil gambar kita nanti di bawah. Jangan lupa nanti Instagramnya di bawah ini buat kalian orang birer. Tentang drone-nya ya guys. Anjir, sakit dari mataku, cok. Pokoknya kalau dari setup itu udah ibarat dikontrak dengan Red Bull. Coba kalau aman kan yuk. Let's go man. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang tampan guys, ini lawan main kita ntar di bawah nanti. Kita asapin ya. Kita asapin, kita beri dia asap 2 tak.
Aku udah sangat sanggup dengan stang nih. Berhenti lu bang, capek kali rumahnya. Capek kali yo. Tangan aman. Tanganku kayak gak bisa gerak nih, kebas kali cok. Mic-nya hidup gak? Ampun. Ampun, ampun. Latihan gak ada, langsung bikin konten tuh. Bagus. Ini besok udah langsung konten nih. Udah kebas. Helm gua saya buka nih cok. Jadi kita udah berapa kali left? Kalau gak pernah emang sakit kali sumpah. Ini kebas, di tangan kebas, kanan kiri. Karena gak pernah sama sekali guys. Niatnya itu kontennya besok hari Sabtu, tapi karena berhubung teman kita gak bisa, kita paksa sore ini. Gak ada latihan tuh, efeknya emang ini kayak mau copot. Kanan kiri mau copot, kaki kebas. Kurang lebih kayak gini lah, Bukit Cinta. Apa namanya tadi? Apa bang? Bukit Cinta Santiawan Indah. Bukit Cinta Santiawan Indah. Nanti kalau jadi gambarannya nanti kita edit taruh di sini. Lokasi di Biren Cureh bang ya? Gelanggang Kampung. Cureh Gelanggang Kampung. Cureh Gelanggang Kampung. Kita abis ini bakal lanjut ke trek yang gue bilang tadi daerah situ ya, yang bertingkat. Kita lanjut ke situ untuk santai-santai riding. Tapi gue nggak berani ngebut-ngebut lagi karena ini udah mati rasa kanan kiri. Jadi kita ada selesai juga di trek yang bertingkat tadi guys, yang di bawah pohon besar. Sekarang dengan bersama bocil-bocil FF. Gue senang sini karena rame guys, di atas tuh rame orang. Di bagian atas pokoknya tuh sore-sore di atas banyak jadi gemes juga ya. Untung bini gak ikut. Bini ku lagi di Banda Aceh. Dan ini juga Piggy lupa pamit. Semoga ini tidak menjadi sesuatu hal yang menyeramkan ya pemirsa. Mungkin habis ini satu trek lagi karena udah nggak sanggup lagi guys. Ini tuh sakit nih cok. Bagian ini sakit. Ini sakit karena nggak pernah olahraga. Dari kemarin juga baru nikah kan push terus ya kan. Jadi stamina agak drop. Kak mau coba pinjam sepeda sama bocil. Dek pinjam sepeda boleh? Bentar ya. Baru. Pinjam siapa? Pinjam lu. Bentar ya. Dapat pinjaman sepeda. Boleh kan? Boleh. Pinjam enggak? Nah, ini dihitung pemanasan juga, guys. Ada yang main FF enggak? Enggak. Enggak ada yang main FF? Ada. Game FF tahu enggak? Tahu, saya tahu. Oh, tahu. Ada main. Oh, player FF. Ya. Bagus. Nah, inilah namanya Bukit Cinta, guys. Di sini tuh kok sore ramai anak-anak tuh, bocil-bocil FF pada di sini semua. Kita lagi istirahat dulu sebentar lagi. Crosser drone-nya belum pada siap. Charge dulu. 50.000, tapi sekolah dulu, nggak boleh top up game. Habis uang yang ada. Ya. Sekolah dulu, nanti kalau ada uang baru jadi gamers terus top up yang banyak pro terus. FF. Oh, pro FF. Ini paling demen kali aku, Cok, kalau misalkan sore banyak anak-anak kayak gini rame. Kita trek terakhir sekali lagi. Penutupan di atas, kita bakal langsung let's go saja.
jadi ya kayak gitu bagus ya. Ya lebih kurang gitu. Lah. Hijau-hijau gitu ya. Ini kan tanaman belum kita untuk apa? Balai-balai rumah-rumah itu berarti lokasi sini bagus ya? Iya. Pas di atas ini. Ini sebenarnya cuma perencanaan dasar aja supaya kan menarik aja, tapi desain lapangannya lebih kepada kebutuhannya. Yang di sini kan lebih ke taman. Ini kan bambunya kan kita membuat pagar keliling yang kecil, kita cat nanti warna-warni. Yeah. Jadi view di sini adalah view untuk taman khususnya. Oh. Nah, jadi taman tempat selfie di ujung, biar nampaklah view ke sana. Nanti kirim. Ya, boleh. Kami juga nanti matron berapa lagi? Ya, boleh.